Hujan yang melanda wilayah Kota Jambi dengan intensitas tinggi sejak Sabtu dini hari hingga pagi mengakibatkan 150 rumah warga di Perumahan Kembar Lestari 2, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Brajo, Kota Jambi terendam banjir. Selain rumah, fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri 222 juga terendam banjir. Menurut warga, air mulai masuk ke rumah pada pukul 4 pagi dengan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 cm. Terpantau pada Sabtu siang, air sudah mulai surut dan warga pun mulai berjuang membersihkan rumah dari lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Salah seorang warga RT 56 Al Jupri mengatakan, dirinya tidak mengetahui air masuk ke dalam rumah karena pada pukul 4 pagi dirinya bersama keluarga masih tidur. Jupri juga menambahkan banjir kali ini tidak terlalu besar dan tidak ada barang miliknya yang rusak akibat banjir dadakan tersebut. Ini kerugian gak ada yang capek lah, bersih-bersih. Masalahnya dia ruginya juga gak ada lagi, habis. Habis. Itu yang termasuk yang gak terlalu besar ya. Kalau yang kerugian itu waktu yang 2017, itu ya habis semua, TV, laptop, speaker, apa segala macam, lemari. Azam Azmi, Jambi TV.